Hi everyone, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa kepada kalian semua yang merayakan. Nah, hari ini untuk aku tuh hari kedua puasa di sini dan rencananya di video ini aku bakal buka puasa bareng Seattle Santuy. Nah, aku udah siap nih, sekarang jam 5.17 dan aku bakal jalan ke bukan jalan sih, naik mobil ke rumah mereka. Aku gak tahu ada siapa aja di rumah mereka sekarang. Caranya kita bakal belanja makanan, bumbu-bumbu untuk dimasak. Dan aku juga bukan... Ada yang ngomong? Oh. Gue lagi... Gue bilang ke David, on the way ya. Terus dia bilang, oke sabar, gue belum mandi. Anyways. I'm probably gonna wait a few minutes until aku jalan ke sana. Tapi... I'll see you guys there. Nih yang kepo sama rumahnya Seattle Santuy. Tuh, mobil David di kiri yang hitam. Terus gue harus parkir dulu. Nih rumahnya. Hai. Assalamualaikum. Nah, gue udah nyampe terus David nanya, "Di mana lu?" Padahal gue udah di atas, weh. Gue udah sama Dylan. Bentar lagi kayaknya di atas. Gua jawab. Di atas, woi. Gue bingung. Gue ngomong di mana tadi depan kamar mandi. Gue bilang hi David or something gitu lah. Lo enggak denger? Orang lagi mandi kan? Dodol. Wah, udah ga ada suara-suara. Lo kemarin batal? Juga? Dia ga, kemarin ga kuat. So we're on the way to Fred Meyer to buy some groceries. We're taking my car. So... Hah? Jadi kita udah di Fred Meyer. Terus ada Mike, Rio, Dylan, dan David. Jadi kita mau bikin 3 sama ayam gula. Ayam gula. Mau sambal ati. Cocok enggak kata Dylan? Ayam gula sama iga. Cocok-cocok. Cocok aja. Cocok apa aja. Yang penting gua apa aja cocok sih kayaknya. Jadi kita baru selesai beli semuanya. Mau balik ke rumah mau masak. Iya. Ya berapa jam lagi sih gua? Lapar. Masih 1,5 jam. Sel. Hai. Kabar lu? I'm good. How are you? Kok kamar lu dingin, enak? Berantakan. Oke, jadi kita bakal masak ayam. Suara lu berubah gitu. Bohong guys, aslinya suara enggak kayak gini, bohong. Ya, kalau orang kayak gitu orang enggak boleh minum juga gitu. Enggak boleh lah. Nah, jadi orang puasa tetap olahraga? Ada olahraga kalau orang yang emang suka olahraga. Gila banget, gimana caranya gila? Bisa lah, santuy namanya. Dehidrasi ya. Biar kurus, kayak gitu nanti mati. Mana ada, gak bisa lah. Gak mati, buktinya. Tapi emang kalau gak mikirin gak apa-apa sih sebenarnya. Kayak. Gak bisa, maksudnya gue kepikiran nih. Gimana dong? Jadi kita bakal bikin, gue liat ulang terus, belum selesai. Jadi kita bakal bikin ayam. Bikin nasi. Ayam pakai apa sih jadinya? Ayam gulai. Oh, gue tau lo harus ngapain. Tiga. Copotin kulit ayam. Serius? Ini pertama kali gue megang ayam. Sebelah. Pertama kali lu megang ayam? Ayam kayak gue. Beneran? Iya, kayaknya sih. Lu gak pernah megang ayam? Gila sih. Ayam pernah pegang? Enggak, ayam yang kayak gini ya. Itu ayam yang udah dipotong. Oh iya, yang kayak breast gitu. Wow. Kok jadi gini? Ajak. Coba tapi ya dibuang dong. Dipotong gak sih? Oke aja deh. Nah gitu lah, gitu. Nah. Smart. Terus ayamnya tadi gue udah kulitnya gue pisahin satu-satu. Terus itu sambelnya, terus Mike nganggur aja. Gue nungguin Igo. Siapa itu? Terus Elin tadi bikin martabak. Terus
tuh martabak. Terus sambelnya, sampai nangis. Ini bawang dan cabai. Di depan. Chocolate. I made my own chocolate sauce. Gue bikin chocolate sauce sendiri, guys. Maksudnya sendiri apa, weh? Coklatnya gue larut, gue tambahin susu, gue tambahin gula sama mentega. Martabak, ya, itu iga, gua gak tahu itu sih, ayam. Jadi ini excess kulitnya kita jadi bikin apa? Ini jadi bikin apa sih? Bake kulit. Oke. Okay. Bake chicken skin. Siap. Seberapa? Secukup. Masuknya ya pelan-pelan nanti lihat. Ya nggak bisa lihat lah kan harus tepung dulu ya kira-kira aja. Nanti kasih air. Lagi. Oh, nggak tahu sih. Deal. Kurang lagi. Ya cukup kali. Yep. Kurang dikit lagi. Gila ya, orang banget sih. Iya makanya kok oranye banget. Emang ini kayak gimana? Harusnya putih dong. Gara-gara wortelnya tinggi. Iya wortel. Cucur. Iya orang Indonesia salad digoreng. Beda ya sama orang. Salad digoreng anjir pakai minyak. Wow, ini martabak kita sudah jadi. Gue bikin sampingnya ketipisan. Gimana? Wow. Ini lo coba semua jadinya. Masih ada satu lagi sih adonannya kalau alhamdulillah jadi. Gimana ya? Belum dirasain. Cuma salin doang ngerasain. Rasain lah dia, rasain. I trust you, Selin. Gak tau ya. Selin. Jujur aja gue gak tau ya rasanya apa. We trust you. Shuuuuh. Iya tadi gue cuma goreng kerupuk, cuma bad banget. Sekarang itu jam 8.05. Terus kata Muslim Pro. Apa? Muslim Pro. Gila. Iftarnya jam 8.15. Jadi okay. Bebas 10 menit lagi dan keadaan makanannya ya kita lihat ya. Tenang, gorengan bakal ready kok. Martabak satu ready. Nasi ready. Ayam ready. Teh sama Selin ready tuh. Nah. Ini nah ini martabak dulu. Lagi satu lagi proses. Terus ini iga masih gak tahu jalan. Gimana? Kayaknya udah bentar lagi. Ini juga masih jalan. Alhamdulillah. Enggak boleh alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, alhamdulillah. Amin. Minum semuanya. Berbuka dengan yang manis. Enak banget kok enggak bisa. Ini Martabak. Tumpah. Jadi gue kira kan bawa keni ya, gue mau nginjek. Jatuh lah, bolong. But look at the pretty sunset. Bagus banget. Sekarang si David lagi masak sambel. Sambel bawang. Ini kebanyakan sambelnya sih. Ntar dia nggak bisa makan. Ini sambel masih gini liat. Nah, makanan terakhir yang lagi on the way adalah ini lagi on the way kan? Ini udah jadi dong. Enak ya? Enak enggak ya kalau enak? Di kamera. Karena apa? Kok gosong iganya? Wow. Pada sibuk foto. Iga goreng. Sambal bawang, cabai hijau, ya. Bakwan sayur, martabak, vitamin C, nasi, semuanya. Ya. Saya makan. Besok sambal. Udah menyantap sambalnya. Agak pedes, jadi gue kayak ngemut-ngemutin es, ngilangin pedesnya. Kok gue tinggi banget ya? Soalnya kursi lo segini tinggi. Lo kayak percacik. Percacik kayak lo. Apa sih? Sebenernya mulai tuh. Ya lo juga gak beda. Hei! 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 Hei!
Kena martabak. Iya. Iya. Oke, jadi that's the end of my vlog today. Thank you untuk Sepul Santuy for having me in your home. Ow. Stay tuned for another collab between me and Sepul Santuy. Hopefully cowok-cowok pada mau makeupin gue dan Celine ya. Ya, Sel? Oke. Enggak apa-apa. Kalau kita nge-cupin enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Mau aja. Katanya kembali, Sel. Enggak. Udah, cepet yuk. Eh, gue mau naik lagi. Sekarang, oh baik banget dianterin. Ya bukan dianterin kan harus dikunci pintunya, Pak. Terima kasih. Siap banget. Gue udah terharu dianterin. Tau, gear banget sih. Bukain dong, bukain. Gue emang mau nganterin lo. Bukain dong. Gila lo ya. Silakan. Terima kasih sudah mengunjungi rumah ini, Ibu. Makasih, Kak Santuy. Ibu Burkoni, terima kasih ya. Bye. Hati-hati ya, Burkoni. I'm on my way home. Ini gelap banget, woy. You can't even see my face. Nah, jadi aku sekarang baru masuk mobil. Udah mau on the way pulang. Sekarang itu jam 10.51. Ada hampir jam 11 malam. Bener-bener gak kerasa banget. Soalnya tadi bener-bener buka puasanya itu jam 8. Dan kita baru mulai makan tuh jam 9-an. Jadi, dan dari rumah mereka ke rumah aku itu cuma sekitar 8 menit. Jadi tuh gak jauh, bener-bener kita tuh satu daerah doang. Jadi it's very convenient. So, woi, Dil, baterainya ketuker. Baterai apa? Baterai ini, kamera. Goblok. Hehe. Coba. Gue disuruh tebak dulu, woi. Yang pertama in bukan? Yang pertama in bukan? In. Mi. Itu mah in dari atas lo. In dari lo yang atas ini. Mirip. Lu ganteng. Bener. Jadi bisa dilihat hari ini udah terang lagi. Tadi malam aku lupa untuk say a goodbye video. Terus before anything aku mau kasih tahu, tadi pagi pas masih tidur sih sebenarnya, aku ke toilet 3 kali untuk nomor 2. Gak tau kenapa, kayaknya karena sambelnya ya. Kayak aku sebenarnya bisa makan pedes banget. Aku tuh orangnya suka makan pedes, tapi aku udah lama kayak gak makan cabai yang bener-bener kayak cabai rawit gitu loh. Dan karena kemarin dimasakin sambal bawang itu cukup pedes. Jadi tadi pagi pas nomor 2 sakit ya perutku. But it was really worth it because the food was so good. So thank you Seattle Santuy untuk undang aku ke rumah kalian untuk berbuka puasa. So I guess this is the end of my video. Don't forget to like, subscribe, share to your friends, and turn on your notifications. And stay tuned for probably another collab in the future. Dan kalau misalnya kalian masih social distancing, terima kasih semuanya sudah melakukannya. And keep doing so biar pandemic ini cepat hilang dan kita bisa cepat keluar dan continue our usual daily life. So, thank you everyone.